Perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani di Kota dan Kabupaten Sorong berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Torna Gogo Sihombing menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan seluruh lapisan masyarakat. Ungkapan tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Torna Gogo Sihombing usai memantau situasi keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polda Papua Barat. Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih kepada tokoh masyarakat, seluruh warga masyarakat Papua Barat, TNI Polri, beserta instansi lainnya yang telah menjaga keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Barat. Kapolda juga berharap agar bersama-sama senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat agar selalu aman dan damai. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan di tengah situasi pandemi COVID saat ini dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan menjaga jarak. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Torna Gogo Sihombing bersama jajaran mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022 bagi umat Nasrani. Hasim Kelirei, CWM Channel.